Okay. Okay, selamat pagi dan good morning. Jadi pagi ini kita continue yang semalam bagi mereka yang semalam tidak ada peluang masuk jadi dari minggu sendiri kan memang tak ada hari sekali untuk sebenarnya itu di kami sehingga si dia saya berjelas semalam dia saya berjelas dia berjelas. Jadi layer definition maksudnya dia adalah layer atas kan, ataupun top layer. Di sini upper layer 4, 5, 6, 7. Lower layer 1, 2, 3 layer. So ini adalah top layer lah yang paling atas sekali. Ini adalah bottom layer. Definition layer. Dalam definition layer tu sebenarnya saya terangkan ini adalah guna protokol yang digunakan FTP, TFTP, WW, browser. Ini guna browser lah. Dan sini telnet adalah format yang digunakan untuk TV. Sebab dia nak control dia punya router atau switch. Jadi guna telnet. SMTP khas digunakan untuk penangkaran email untuk SMTP pun satu lagi protokol yang digunakan. Tetapi ini untuk monitor protokol. Ini untuk notification. Masa kita terima notification kan, siapa yang diterangkan notification SMTP protokol yang diberikan pada router lah. Contohnya itu kita lah sama dia. Ada problem ni tadi? Ada problem lah. Malah saya dah tangkap pada lewat dan sebagainya. Sudah tahu dia orang kan? Itu tak boleh buat apply sebab malah mungkin ada personal yang tak masuk. Yang tak masuk. Itu kena tadi ini saya pun dah masuk dalam masing-masing boleh saya. Okey, ini kita tengok ini merupakan tuli kita jaga semua kita letak dalam satu sistem, one system Ini end user. Ada dua end user. Maksud dia satu untuk kita hantar, satu end user untuk terima. Ini transmit di receive lah. Okey. Jadi untuk end user pun kita still apply untuk sama layer. Misalnya presentation, sebut application, application dalam application, presentation, section, transport, network, dah kali kita nak begitu kita punya user yang sebagai itu di semua. Ada application, presentation, section, transport, network, dah kali kita nak ini unit. Unit sini merupakan macam satu device. Router dengan switch. Keseluruhan ini akan menggunakan sebagai network. Okay, ini dia menggunakan macam mana end user, katakanlah saya end user sebagai source sumber. Saya nak hantar maklumat. Jadi mesti bermula di bahagian application. Kemudian itu digitization, section, transport, network, data link, physical. Selepas itu dia akan naik ke sini. Dia akan naik ke end user dan sumber. Tapi sebelum itu di pantalan itu belum melalui device, network device. Ada dua network device yang belum kita gunakan, sama ada router ataupun switch. Ada warna salah satu lah. Tapi game condition sama, yaitu kalau melalui network device first daripada kita dia akan masuk ke bahagian unit dia menjadi switch atau router mana mana ataupun dua-dua digunakan. Dia naik sini, dia turun, dia naik sampai dia dia naik physical data link network. Sebab apa? Router berkontrol sama network. Tetapi untuk switch, dia hanya sampai ke bahagian data link protokol dia. Jadi bila saya sebut data link, siapa yang masuk lah dia tahu data link protokol lah. Untuk mereka yang tak masuk dia tak tahu. Apa tu? Ini protokol layer 3 network. Ini protokol layer 3 untuk data link. Lapisan kedua. Protokol lapisan kedua, lapisan ketiga. Jadi di sini kita dapati bahawa router dikontrol sehingga protokol lapisan ketiga, yaitu lapisan rangkaian atau network. Itu kena ingat. Switch pula dia maksimum sampai ke tali sahaja.
三百到六百，啊，就随着你，啊，哎，就随着你，你的，啊，是什么多少年上班，得有，所以，maksudnya, level router masih dapati router lebih smart. Router itu money manager, boleh buat terus semua. Switch pun sekarang macam traffic, good traffic. Ah, di bawah sikit. Ah, bawah router sikit. Router boleh buat terus semua. Network management biasanya kita main dengan router lah. Switch adalah sebahagian saja. Sebahagian bawah ada. Okay. Selepas itu, dapat terus. Dia push balik ke sini lah, naik balik sini. Turun balik, digital, data link, network, transport, section, presentation, akhirnya ke application. Application user receiver tu kan, penerima. Penerima tu user. User tu kan, tapi kita namakan dia sebagai receiver. Receiver, yang terima, receive. Boleh? Saya ok. Pasal router. Ah, router, ok, router, router, router. Ah, router. Kita akan bahas dari mana router akan datang berdasarkan sebab di sini saya aplikasi itu ni, nasi kita memang semua letak saat mandi. Mandi apa? Pretika mandi, pretika mandi. Ah, mandi, mandi tu pretika lah. Ah, satu bahasa Jawi, satu bahasa Arab. Ah, beza. Bahasa Arab pun mandi, bahasa Jawi tu pretika. Apa tu? Bini dia sama. Haa, macam ni. Jadi, kelamaran sistem semua. Maksudnya, kita pergi before data. Semua lapisan-lapisan protokol kita letak dalam sebuah sistem. Itu yang dimaksudkan sebagai pergi before data. Dan unit tu merupakan dia punya bahagian kawalan monitoring untuk keseluruhan itu. Sebab dalam end user tu, kita tak ada kontrol network. Sama ada untuk soft ataupun untuk yang satu lagi. Destination ataupun receiver tapi control. Siapa yang control? Tengah-tengah lagi control. Router dan switch yang control. Okay. Jadi sekarang aku boleh nampak pun bukti macam itu. Saya yang ah? Ini kesalahan. Kesalahan, kesalahan. Ini application, ini application. Sama. Oh, ini actual protocol. No, no, no. No, no, no. No, saya ingin tahu. Ya, salah paham, salah paham. No. Ah, salah paham. Misunderstanding. Tapi betul, tapi betul. Jadi, cuma takut ini, 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 function sama. Tapi, oh, misalnya, itu lain. Ya, tak, sama. Juga sama. Bukan, bukan pergi sini. Sehingga tak boleh pergi sana. Ini pun tak boleh pergi. Sama-sama, benda tu sama. Apa yang keluar nanti, okay, kita start I love you, sini keluar I love you. Oh, oh iya, oh. Ah, okay. French, okay. Keluar balik, okay. Bos, bos, kan, contoh lah. Ah, ah. Jadi, pakai ni kerja. Contohnya kita nak buat pattern. Protokolnya boleh kita start ini pusing sekiranya kita kelangan yang auto gear. First kita kena gear tu kan tetap api. Tak boleh ada kita besar dalam auto bila kita masuk api. Bila kamu masuk neutral dan fokus tak besar. Dia kena api, masa di api first auto gear. Kemudian tekan api. Ha. Masuk ke button, ada satu set lagi. Before ke button, serta kaki kita. Kita dapat? Kita dapat? Break. Break. Dekat break, sebelum dia punya first step ni, kita kena tentukan, identify kita punya gear position per kaki first. Second set, tangan, tangan ke kaki kanan. Kaki kanan kan?
procedure. Dalam setiap audit procedure, dia follow protokol ini. Bisa protokol. Itu protokol. Itu yang dikatakan protokol. Jadi, subletter tidak pakai protokol jelas. Protokol 3 step 2. Tapi, dia mempunyai position right hand, foot, press, break, last step, push button trigger. Dia punya prosedur, dia punya protokol. Dia punya pakai protokol. Tak kisahlah, ada sekali punya gear, special, kepala. Ada gear main ni, dia kat atasnya, no problem. Any place, kat bawah tu macam tu. Tapi kat atas tu macam tu. Hand gear lah, hand gear kan, sama je. Itu protokol. Minum gear pula, lain cerita dia. Minum gear, kita boleh tak mister. Handbrake, jangan lupa tu, target brake kan. Kemudian, dia sekarang tu, minyak sikit, masa start. Dia telah pula, kereta baru, push apa, pusing ke kunci. Kalau tak lama sikit, boleh letak minyak sikit, berlaku jadi. Itu dia punya prosedur dan juga berikan protokol. Protokol tak punya siapa, how to start your class. Tapi jangan semua untuk kalah. Pertama, dari segi gear positioning dengan minyak and brake positioning. Itu dia sebetulnya. Itu protokol ni. Tak kira kereta mahal, murah, tak apa tu. Memang dia akan sebetulnya tu. Cuma beza dia, otot dengan manual gear. Itu saya rasa. Jadi, biasanya orang kata, bila otot dia, dia pakai protokol gear. Manualnya dia pakai protokol dan lagi. Contohlah, contohnya. Aku kita tak buat apa. Itu memang saya pisang-pisang macam tu. Ini pisang-pisang. Kita datang network transport section application. Saya dapat, kita pernah buat. Buat early mental scientist yang baru rasa. Ini protokol yang kita perlu. Saya perlu. Contohnya lah. Macam kamu pergi Japan kan? Macam pelajar orang di Japan. Nampak Japan. Hai kakak ujian mas. Terima kasih. Oh, habis selamat pagi macam mana? Hai, boleh tanya macam ni. Boleh jiwa selamat hari lah. Boleh mas. Dia pun nak beritahu. Lepas tu dia tak bersangkap. Dia sudah berjalan mas. Dia berjalan mas. Dia berjalan mas. Dia berjalan mas. Malaysia, assalamualaikum. Betul lah. Muslim tadi. Tapi bila kamu di Arab, dia tak sebut assalamualaikum. Salam macam tu. Bila kalau kamu di India bersama kita, sana dia punya pakai sama, dia tak sebut assalamualaikum. Ada juga salam. Dia assalamualaikum tak sebut. Dia lama di mana? Salam pipi, Arab ada buat. Tapi Malaysia sekarang kadang-kadang, saya betul. Dia dah saya dulu, dia punya kaca tu, dia punya kaca tu. Kita menggunakan protokol lain. Protokol lain tu dia pakai tu. Masih protokol. Jadi itu kaki dia agak lebih pendek. Tapi kalau pergi Nepa, dia tak salah kita tapi. Macam mana? Dia kena pergi Nepa yang lebih. Namaste. 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 Itu yang ada pun salah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Untuk berapa?
ajak tadi dah makan. Dia siap baca doa, dah siap tu dia makan. Sebelum makan, before ni, after finish, nah, dia pun baca. Lepas tu sampai jumpa dia, dia mati. Cuci ringan dia juga. Dia macam tu. Dia punya kesempatan tu sampai mereka yang saya tak boleh nak terfikir lah. Memang sangat baik. Amazing. Memang tak boleh terfikir. Sampai tahap tu. Nampak saya tu macam sampai semua saya. Saya foreigner lah. Takut. Tapi dia punya respect lah. Kita sendiri, kita punya kita ada senior volunteer. Dia akan pun, dia akan isu. Kerana pun tadi mengalami tempat waktu itu. Kita Yeah.
pas. Saya keluar senang. Pas sama lagi masuk SM.
software app lah. Mozilla.com. Ini application layer 0. Layer 0 tu lebih fokus pada OS, operating system ataupun app lah. App, macam kamu download app kan, Play Store kan. Maksud dia direct dengan user, direct dengan user. Maksud dia senang kita nak pakai. Macam ada wallet ke apa kan, senang kita nak pakai kan, di barang kan. Semua tu app kan. Dan semua tu dia direct dengan user. Direct terus dengan user dia. Setakat ni semua ada email account, semua ada internet kan. Semua tahu ada internet kan. Kalau ada yang ada email tu memang dia buka dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang zaman digital. Digital, zaman digital. Yes. Bukan lagi zaman tahun-tahun bukan zaman digital. Zaman digital mana? Jadi kita ni orang nak tangan biasa di normal ni. Okay, kita lihat pula presentation layer. Layer 6, lapisan keenam. Lapisan keenam itu punya format. Format of information. Format dia, hardback, volume. Hardback, audio book, paperback, dan data screen. Hard copy lah, semua hard copy kita suka hardback. Audio book, buku, buku semua. Tapi berkenaan tentang music pun. Ataupun suara, paperback, data sekolah, last thing, di art. Presentation layer. Iaitu apakah bentuk hard copy yang akan kita masuk dengan signal yang kita suka lah. Audio book kan. Itu dijadikan dia sebagai apa? Soft copy kan? Dia jadikan soft copy, dia boleh kelihatan atau betul tak? Ha, contohnya, semasa kamu ada meeting nak share dengan kawan kan, kamu dah jauh. Lepas tu boleh share kan? Kamu ada share dengan kawan tu. Tapi masa kita share tu, kita tak sedar benda tu dia akan convert ke dalam data signal lah. Ha, tapi format tu, sekarang layer 7 cerita pasal format ni. Form dia tu. Malah kita dah tahu kan, JPEG. JPEG tu apa JPEG? Grafik. Lukisan. JPEG, JPEG. Bukan JPEG. Jadi bukan JPEG. JPEG, JPEG. JPEG, JPEG. Itu satu format untuk grafik, lukisan semua tu lah. Dalam-dalam semua tu. PDF atau apa PDF? Power. Power apa? Dokumen lah, sebenarnya dokumen. Dia sama ada writing boleh pakai power atau PDF. Ataupun lukisan PDF dia satu kelebihan tu sebab Android sistem boleh. Android sebab boleh akses PDF terus dibaca. Dia tak sederhana, dia macam satu format yang formal saja general semua boleh pakai. PDF semua boleh. Grafik boleh, text boleh, everything lah semua boleh pakai. Kecuali audio tadi. PDF kalau audio lah. Video tak berjalan. Dia special, dia take picture. Video tak nampak lagi lah. Tapi video dia boleh pakai format yang lain. Format video. Sama juga dengan audio lah. Okay, seterusnya section layer, layer 5. Layer 5 adalah kapasitas kedua. Assign and identify parameter to each package related to the same dedication. Ini level 5. Section layer customer number 118 ini link mark link kalau kita nak linkkan ke ni kan klik link mark dia bilang siapa yang dalam kan section layer kita nak makan link kan contohnya powerpoint kamu tu pada dia report dia kan ok nanti ke mana yang berapa tak main buat asset mark tu klik saja mark dia bilang kita tak payah nak ikut section tu dia akan establishkan satu section secara automatik. Kita tak payah nak tekan address untuk IP atau Google kan. Tak payah waktu pun. Kita skip saja pak. Jadi function itu jalankan oleh ni lah. Section ni dia akan establishkan satu section. Dia akan mulakan.
Kita tak boleh buat apa. Dia akan gunakan nama dia. Okey. Funa macam Android pun sama juga. Dia pun sama kan. Kita nak checkingkan contact person ke apa. Kita jumpa dengan tanda di sini. Sini number, new number, pick new number. Di sini number maksudnya nombor tu sedia ada. Okey, nombor kita nak ID. New number maksudnya yang baru lah yang langsung ada. Mulanya saya sedia. Okay, seterusnya untuk transport layer, lapisan pengangkutan layer 4, lapisan keempat. Setelah you to verify the transmission of the information received, end-to-end data, data delivery, maksudnya hujung-hujung. Ini adalah transport layer. Ha, ini penting. Pengangkutan keluar. Patching is enable customer to verify content. Ini kita dah siap untuk nampak. Macam pusat. Transport layer ini sangat penting. Biasa ni kita kontrol kita punya internal information out atau scene kita kontrol kat sini. Contohnya kita nak kontrol pekerja kita dapat angkat email luar. Kita block kat sini sama tu. Semua email tak boleh angkat. No communication dengan menggunakan facility office equipment. Sebenarnya dapat. Biasanya kalau kita kerja dah hilang ataupun kita kerja dah private kan, company dan sebagainya, senang-senang lah kita dia memang tak suka kita gunakan internet dia untuk facility facility dia untuk internet di sini kan. Nak di balai-balai ke atau pakai dia punya online sorry lah dia semua lock ataupun nak email ke dia pun tak lagi. Jadi dia naik kat sini. Betul? Kebanyakan company macam tu sebab dia kata bila dia bagi facility tu pekerja datang online, bayar bil elektrik, bayar api air, banyak cantik dia kata. Banyak cantik tu, tapi kata banyak cantik. Mana? Tak usah steam lah. Dia bayar kat dia, aku pakai dia sendiri. Bayar EPF, bayar tabung haji. Wah, banyak apa dia kata. Habis, dia kata dia rapat tu hilang. Rapat tu, tayar dia rapat. Dia tak ada. So, dia akan block. Depend lah apa yang dia. Kalau dia tengok pekerja dia sekarang main YouTube, dia pula kat sini, transport. Boleh juga. Tapi internet, senang-senang jam pun tak boleh. ID pun tak boleh. Kena pakai Wi-Fi, dia pula. Tak boleh main internet, kerja lah. Jadi datang main internet, tu datang kerja. Betul tak? Dia pula macam tu. Sebab bila kita buat kerja, kita main internet, kita boleh fokus kerja tak? Tak tentu tak boleh fokus. Habis sehari dia bayar kita RM10. Bayar tu apa? Untuk kita letak company dia main game. Ya ke? Eh malu lah macam. Bodoh lah tu tadi kan. Kita pernah main game dia dapat RM10. Sehari sebulan dapat apa? RM3,000. Ya ke? RM3,000 Eh, ada. Sehari RM10. Satu bulan? RM300, ya. RM300 besar pun ke, kan kecil eh? Besar pun. RM300 besar. Saya minta maaf, saya start kerja, gaji saya hanya RM180. Saya tidak bilang. RM180. Sehari, sebulan. Ini bilang. Bilang plastik. Bila masuk IT, jalan lah, saya kira tu. Bulan tadi saya 5-3-5 5-3-5 siapa semua yang langsung sama saya tak ada asal dulu sisa kerajaan itu setiap tahun naik 45 ringgit beza tu yang anak saya berapa-apa saya ini terima tahun 800 saya tidak oh tahun ini 800 dengan jadi manual hebat tu beza sebab itu dia menulis jadi kerajaan yang tak tu dah tinggi empat tak sampai tak ada sampai apa tu tak sampai tak tu beza
So yes, that's why kebanyakan akan control password. Dia nak pergi dia staff tu kerja teacher. Focus on job. Focus on the duty. Don't play game. Then to play, no need to work. Go back home and sleep and play. The whole day. 24 hours can play. Betul lah. Everything can play. And then, parent pay for you lah. Ya lah. You want to kita bayar kita nak aircon lah, kipas ke, makan kita, boleh makan lagi. Macam, apa yang kita. Adik saya kita kena sedar tanggungjawab diri kita. Lagi tak sedar, tak tahu lah, tak kata lah. Network layer, layer 3. Layer 3 adalah network layer lapisan rangkaian. And to memory or package using virtual address. Nah, sisi kita main IP. Nah, nanti hari-hari kita pakai IP. Sedangkan IP itu di mana? Layer 3, network layer. Macam tadi IP layer IP ya ini penting. Hari ini kita masukkan pada IP juga. IP main IP kat sini. IP layer ini semua main kat sini. Jadi ini kau address department password. Post address department street address. Ini street address, post address atau ini kita naruh home address. Kalau kita lah nombor pintu kita. Post address, post address. Jalan tu mungkin network address. Jalan mungkin network address. Jadi kita tak nak pergi jalan. Ini adalah nombor pintu, ini nombor jalan. Tapi masalah kata postcode. Nah, dia kata postcode. Kita tak. Kita nombor jalan atau taman. Nah, ini adalah nombor rumah. Sebab jalan tu berbeza. Nombor boleh sama. Contohnya nombor satu jalan damai. Kemudian nombor satu jalan akrim contohnya. Nombor sama kan satu-satu kan? Tapi jalan berbeza. Ia network berbeza. Ia network. Okey. Okey. Network layer. Lapisan. Rangkaian. Okay, layer 2 datang layer second layer. Define the way of package across and individually. Ini datang ini. Okay, datang ini. Datang ini dia adalah layer yang kedua. Dia dah dapat package tu dia nak buka transport dia naik kapal terbang naik ni naik jadi naik land transport lah darat naik kapal terbang kan dia turun naik bas ke turun ke darat buka transport maksud dia bayar tinggi jadi dia harus dah contohnya kamu siapa-siapa yang ada kebonyo kan naik bas seperti air turun turun akan naik bas ini akan ada kapal kan kamu akan menggunakan kendaraan darat ada salah sama ada pakai taxi ke, pakai bus ke, pakai paper ke, kendaraan darat apa itu. Dia tahu lah di belakang, tahu di bawah. Jadi di mana kejadian di bawah? Di bahagian lapisan data ini. Ada lah buka format tu, buka change format kita kata buka format, buka format data ini. Kita tengok last kali. Physical layer. Kalau macam kaki lagi, dah sampai rumah lah. Tak ada apa, tak ada kaki lah ni. Dia sama Adtec. Kalau sama Adtec, kita jangan kaki kan? Nak sama? Oh, tapi macam apa saya lah. Cuma apa lah? Saya akan lepaskan. Apa tu naik kucing, orang kata lah kucing rumah. Naik kucing. Sampai di air, sampai jauh lah. Naik kucing. Define the mechanical and electrical connection required for point-to-point transmission of information across the variable transport medium. Jadi, kalau untuk network bahagian sini semua electrical signal. Electrical signal. Electrical signal. Yang mana human tak terlaksa. Hanya untuk menggunakan electrical tools.
Mungkin kita dah ataupun asuransi tu verify kan ada signal ke tak ada signal, check kan. Apa dah tak nampak kan? Kita dah tak ada control dah. Jadi tak ada control technical signal kan. Then is the digital link. The plan will be used to delivering the package. Dah sampai lah sini. Dia kata dalam tu adalah sebagai media untuk bangsa terbang kan. Jadi dia kata jalan juga. The road is the physical means. The car will be used to delivery package. Ini pakai itu lah sampai ke rumah dia. Jalan sebagai physical. Jalan sebagai jadi kita sampai ke technical, jalan. Jalan sini pun kita ada physical ini lah, digital ini lah. Dari bawah, digital ini. Contoh ni. Nampak kan? Dia different tu. Contohnya kita nak makan, kita mesti nak pakai tangan kan? Betul tak? Tangan tu dipakaikan physical layer lah dalam bawah sekali sama kulit kita lah. Melainkan kalau kita sakit ada orang suap. Kita tak ada tempat dulu lah. Suap dulu lah, tak tahu. Itu bukan physical layer itu. Jadi apa dah tak tahu lah. No layer. No layer. The best thing is that kita ingin macam ni lah suap dulu. Sedap. Kalau kita pakai tangan tak, kita tiga layer. Sendiri yang uruskan. Kita tengok pada raja suap lah. Raja maksa lah suap dia tak ada kan? Dia mesti makan. Tapi raja zaman dahulu dia ada orang suap dia tak ada pakai tangan. Raja dahulu, raja sini dahulu dia suap. Dia betul-betul tak pakai tangan. Suap. Dia nak dia mana? Saya suapkan kepala. Ya, kan betul dia. Dia potong kanan. Dia pernah pakai tangan, dia suap saja. Ha, tu. Tapi suka-suka juga lah tak pakai tangan ni. Dia tangan okey lagi. Dia pergi lagi. Jadi kasih situ sama dulu tak pakai tangan ni. Suap saja. Dia boleh. Dia pergi macam-macam sebut tukar. Ha, ada dia nak boleh lagi. Biasanya raja dia tak dapat nombor berapa kau sendiri. Kita semua ada. Nah, dia juga kita ada. Network parameter. Okay, kita tengok teknologi dia. Kawasan teknologi www.amazon.com. Kita 7 layer. Okay, kita start from layer 1 physical layer. Lapisan digital. The road to my house. Jalan ke rumah saya. Contoh lah. Bila sampai layer tu, datang layer lapisan kedua tu. Delivery the package to me. Penyampaian package tu. Package dah sampai rumah saya. Haa, contoh lah. Lepas tu, layer 3 ni yang mana layer kata verify package is to me at my address. Kita baca lah, okay, betul tak package terpaksa tu. Nama kita ataupun nama siapa. Alamat betul tak? Alamat betul dengan nama kita betul. Layer 3 ni. Umpama macam tu lah. Kita transfer layer 4 pula dia kata sign and receive the package please. Kita kena signature kan package tu. Kita sign and kita terima lah, aku terima. Aku terima, terima kan. Sign and review, the package please. So, barang dia apa? Okay. Bistro satu. Bistro air. Bistro air untuk mainan tu. Okay. And then, sampai level 5. Section layer pula, make sure I only got what I order. Betul lah, saya order pisau air. Saya dapat pisau air, bukan pisau betul. Betul, okey. So, pisau air. Dari, okey. Problem. Then, kita sampai layer 6, sudah dikata presentation layer. Lapisan pemerintahan yang dikata, make sure the format is correct. Hard bed for you. Then, saya pastikan dia punya format betul. Pisau air itu dibuat daripada kayu. Kayu. Tak usah. Air okey. Kalau air lagi okey. Dia lain hilang.
kira ni kan. Tapi apa lagi bagus? Kita kayu apa semua. Betul lah, pomak kayu. Last sekali, education dia lapisan aplikasi perusahaan dia. Read and listen to my books. Dia nampak camon. Read or listen to my books. Yes. Kita pakai pistol, I do, pistol kayu, tembak air. Pak tu. Kena pakai pistol kayu, tembak air. Kena pakai kerjaya tu. Pistol kayu, tak kita kayu. Pistol air ini dibuat dengan kayu. Pernah tengok tak? Pernah. Biasa plastik kan? Hari kita buat dengan kayu. Amin so, in another 3 months, kita akan bawa masuk dan berkembang di mana? Di mana yang ada first education di Malaysia kami. Sahabat-sahabat boleh saya tak pasti, sahabat ada Ketua Menteri dia kata. Tapi tak tahu dia belum mengagetkan mana di lokasi yang sebenar. Tak pasti dia boleh masuk. Tapi tak sebenar dia kata. Kita tunggu lah bulan 8, kami kata lah pakai 5G kan asal lah, tidak yang namanya nak pasang di bulan tahun dan sebagainya. Tahu yang banyak dia punya apa tu, Adtec itu sikit tapi banyak, tapi kita banyak setiap bangunan kita letak Adtec itu sikit 5G teknologi aku.
Okay, SP sekarang SP dia punya format. Ni format. Format user format kita klik dengan komputer SP. SP. And then we have to say that 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 we have to pakai kabel ya, kita lihat kalau ni, okay? Okay, kita mula dengan satu lagi protokol yang sangat penting, TCP and IP, TCP and IP, transport control protocol and internet protocol. Okay, jadi TCP and IP sebenarnya dalam IP tu dia cover everything, internet protocol. Termasuk transport control sebab kita ada NAS kita tahu semua ni TCP. Dalam IP kita pecah pada dua ni dua sub protocol yang sering digunakan buat TCP dan buat UDP. Apa beza TCP dengan UDP? TCP dia sebab sangat kita hari jeki terasa si TCP beza dia cara kita jeki ya. Layer. Ada yang ada ni? Kau tengok tadi.